Rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Nah, siapa yang tidak hati hari ini? Ibu Ida. Coba lagi. Ibu Ida, sakit apa Ibu Ida? Lekas. Kita doakan semoga lekas. Biasanya apa yang kita akan lakukan dari kesadaran diri, membaca surat. Baiklah, kita membaca doa dulu seperti biasa. Doa mulai. Alhamdulillah selesai. Masih ingat kalian pelajaran yang dulu tentang sel, kerset, bagian sel daripada makhluk hidup. Nah, sel itu senantiasa berkembang terus menerus untuk apa tujuannya? Ini untuk per dan per. Jadi pertumbuhan dan perkembangan. Sudah siap? Siap. Semangat satu dan apa enggak? Yes, semangat. Oke. Satu. Dua. Ma. Tiga. Na. Kalian sudah siap kan? Siap. Kesempatan kelas kita satu, semua boleh atau kalian harus sudah ada di kelas sebelum guru masuk ya. Tapi terima kasih sudah ada semuanya di kelas. Dan kemudian ngobrol tau lah dan berbicara dalam pelajaran boleh, tapi maksudnya berbandir atau berbicara hal yang lain. Nah, itu tolong ditanti kesempatan kelasnya. Nah, coba lah nanti kira-kira gambar atau gambar yang menunjuk apa. Pertumbuhan. Yang B, kira-kira apa menunjukkan apa? Pertumbuhan. Nah, terus yang C, ya, bisa yang C. Ya, yang C, apa? Pertumbuhan dan? Pertumbuhan. Mantap, tepuk tangan untuk temannya. Sesuai materi kita mandarin ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan tadi. Nah, dalam materi kita pertumbuhan perkembangan ini ada tujuan yang akan kita capai. Jadi ada tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, nanti melalui pengamatan dan diskusi mulai dapat atau kalian dapat memahami istilah perkembangan. Yang kedua melalui diskusi mulai dapat mendeskripsikan tentang pertumbuhan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi murid dapat mendeskripsikan tentang perkembangan tumbuhan. Yang keempat, melalui diskusi murid atau kalian dapat menganalisis dua faktor internal yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Nah, untuk mengembangkan kompetensi, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, jadi murid atau kalian silahkan mengelompok, ya sudah mengelompok pas siap menjadi kelompok diskusi visual. Mana visual? Ke tengah. Ya, visual. Kemudian auditori, mana auditori? Ya, dua. Kemudian kinestetik mana? Iya, kinestetik. Nah, jadi kalian dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen dan pengelompokan kalian sebenarnya. Nah, kalau bapak mengirim di Google Form yang berupa pertanyaan, kalian bertanya apa, materinya apa, sudah kelar, itu adalah asesmen namanya. Oke. Kemudian yang kedua, nah, setiap kelompok berdiskusi mempelajari sub materi yang berbeda. Jadi materinya beda-beda nanti dari pertumbuhan perkembangan
serta mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang berbeda pula sesuai dengan gaya dan minat belajar kelompok masing-masing. Nah, kemudian ringkasan materi dan link materi. Nah, kemudian kelompok auditori ini diskusi dan belajar melalui audio atau pendengaran. Jadi mengutamakan di situ dulu. Apakah yang lain boleh? Boleh. Tapi kalian menunjuknya di pendengaran sudah memakirin juga itu link audionya. Dan sebagai pembanding, bisa juga kalian menggunakan ringkasan materi dan link materi. Nah, link materi teman-teman. Yang kelima, kelompok NSTT. Nah, ini diskusi dan belajar melalui pengamatan. Jadi kalian menggunakan pengamatan. Nanti ada tumbuhan yang berpengaruh itu jambu dari yang kecil sampai terbuah. Nah, termasuk nanti di kertas itu sebagai pembandingnya. Kertas itu ada gambar lombok lah atau cabai. Nah, jadi kalian di situ dulu nanti menanggapinya. Kemudian masing-masing kelompok bergantian mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian agar rileks dan fokus, nanti kembali maka ikutilah nanti langkah-langkah mindfulness atau kesadaran penuh. Atau nanti bisa dengan ice breaking ya. Ini kegiatan kita yang terakhir, bersama-sama membuat kesimpulan, terus refleksi penugasan berupa tingkat kelompok visual. Kelompok kinestetik yang sebagai pembanding sampai mengamati. Ini sampai mengamati gambar. Elemen yang disebut elemen makro atau sumber makro.
3. Mas. Oke, sebelum kita lanjutkan pada kesimpulan, tentunya kalian sudah merasa tegang. Berhenti, amati nafas, amati perasaan pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi tempat duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Iya, ada perkembangan. Kemudian kalau pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses perkembangan ukuran berupa tinggi, berat, rumah, di masa, dan juga energi. Artinya tidak bisa kembali lagi kalau sudah tumbuh itu tidak mungkin lagi kembali. Kalau perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks. Iya, lebih kompleks, dewasa. Artinya kalau sudah dewasa dia bisa menghasilkan uang. Nah itu kalau sudah mengalami perkembangan. Kemudian, siapa lagi yang bisa menyimpulkan dua faktor internal atau dalam yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan? Silakan. Jadi bisa menyimpulkan? Ya. Faktor internal yang mempengaruhi. Saya menyayangi sedikit soalannya. Faktor kesimpulan faktor internal adalah makanan atau nutrisi, ya, ya, temperatur, temperatur, air, pH dan oksigen. Iya, kemudian ya, faktor mempengaruhi pertumbuhan yang dari luar atau eksternal. Kemudian yang ketiga, nah faktor-faktor dalam apa saja yang mempengaruhi daripada pertumbuhan perkembangan? Silakan, siapa yang menyimpulkan? Ya. Bisa dinyanyi soalnya sedikit? Ya. Apakah internal dalam mempengaruhi pertumbuhan yang berkembang di Ya. 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 Contohnya absen. Iya. Ya. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Satu dan namanya? Yes. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan anda? Ya, bisa. Iya, mengamati secara langsung. Terus, apa yang lain yang menarik? Apa lagi? Ya. Iya, melihat teman presentasi menarik, ada yang begini, kayaknya ada begitu. Ya, apa lagi? Menonton video. Nah, sebelum-sebelumnya jangan nonton video ya. Hari ini menonton video, ada lagi? Ada
mendengarkan audio. Nah, mendengarkan audio sebelumnya belajar jalan maka tetap-tetap mendengarkan audio, bagus. Nah, selanjutnya, nah, apa pertumbuhan dan perkembangan penting untuk dipelajari? Ia dapat dilakukan nanti sehari-hari untuk bertanam, bisa berkebun, berkebun apa lagi, jagung, dan lain-lainnya. Bagus. Yang terakhir, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya. Senang. Lagi. Iya. Dan sebagainya. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum pelajaran ini dapat tutup, nanti ada tugas di rumah. Ini di rumah tugasnya nanti minggu depan dikumpulnya. Kalian itu diberikan 4 macam jenis tugas. Jadi kalau semuanya, tidak semuanya dikerjakan. Buatlah tugas berupa ringkasan. Nah, ini contohnya. Membuat ringkasan resumen di kertas lembar. Itu seperti itu contohnya. Itu di kelas sekolah kemarin itu contohnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan pilih mau yang ini, silakan. Mau yang lain, silakan. Itu di kertas lembar. Kemudian mau pakai pita atau main web, main mapping, pita konsep boleh. Ini contohnya seperti itu. Nah, nah bisa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Gaya dan minat belajar mau seperti apa boleh. Karena kita beda tidak apa, yang penting tujuannya sama. Ya, ini yang contoh video, contoh audio dan video dari kawan sebelah kemarin. Klik online sampai tugas audio nanti diklik boleh. Nanti bapak ada yang offline-nya. Contohnya kalau melihat contoh tugasnya. Nah, ini contoh tugasnya ya, yang audio. Nih. Nah, silakan dikenali siapa nama temannya yang ini. Nah, jadi berupa suara saja ya, kalau yang contohnya kalau audio. Kalau itu audio, jadi berupa suara saja. Itu dari teman yang sekolah kemarin. Nah, berikutnya yang contoh video. Gimana contoh videonya? Siapa kira-kira? Nah, ada buat videonya ya. Nah, itu sambil suaranya kurang keras. Ini videonya. Jadi kalian menyuarakan atau membuat video lah, boleh dikreasi videonya. Nah, itu contoh video. Nanti dikembangkan di depan ya. Ada yang tanyakan tentang tugasnya? Ya. Nah, berhubung masih ada waktu, kita melakukan post-test. Post-test di akhir pelajaran itu ada soalnya di Google Form. Silakan dibuka link Google Form. Waktunya